Kisah cinta Verel Bramasta dan Feby Rastanti. Diisukan pacaran, ini kata Verel Bramasta dan Feby Rastanti. Verel Bramasta dan Feby Rastanti dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara. Kedekatan keduanya terjalin ketika mereka adu peran dalam sinetron Cinta Anak Muda yang tayang di SCTV. Ketika menjadi bintang tamu di salah satu program televisi swasta yang tayang pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, keduanya pun buka suara terkait isu tersebut, isu Verel dan Feby pacaran ya. Meskipun awalnya keduanya enggan menjawab tentang ini, kata Verel Bramasta, mungkin takutnya ntar kalau diumbar-umbar atau misalnya di publik, gimana taunya kedepannya nggak jadi lagi atau putus di tengah jalan. Kekhawatiran kayaknya ya. Semua orang kalau pacarnya nganggapnya ke jenjang yang lebih serius. Jadi maksudnya semua orang kalau pacaran pengennya ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Nah, bagaimana jawaban Feby Rastanti? Feby Rastanti menjawab, beda dengan Verel Bramasta, justru perempuan kelahiran Jakarta 1 Februari 96 itu memiliki alasan yang berbeda. Menurutnya, ia memang bukan tipikal orang yang senang kehidupan pribadinya menjadi konsumsi publik. Jelas Feby Rastanti, kalau aku anaknya agak private, pengen my private life remain private. Maksudnya lebih baik nggak usah diumbar-umbar. Begitu kata Feby Rastanti. Lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta 11 September 1996 itu, Verel, mengakui bahwa dirinya sayang pada Feby Rastanti. Wow. Apalagi ia sudah tahu baik buruk perempuan yang mengawali karirnya bersama grup Blink. Verel mengungkapkan, kalau sayang, ya sayanglah. Ya karena dia kan despite apapun salah satu orang yang emang deket banget sama gue kan. Kita tahu banget lah kayak gimana busuknya, jeleknya, baiknya, deket banget. Begitu tutur Verel Bramasta tentang Feby Rastanti. Bagaimana menurut teman-teman, apakah Verel Bramasta dan Feby Rastanti pacaran? Kita lihat aja kelanjutan hubungan mereka bagaimana.